Siang ini dengan Bapak Andi Waskito mau review Volta. Oke. Sudah, lanjut. Baru listrik tipe Volta 401. Ya. Ini motornya ini sudah pakai sudah lengkap. Ini untuk tampilan layarnya speedo sudah digital. Untuk pengaturan speednya juga ini bisa diatur. Bisa speed 1. Nah, speed 1 ini speed maksimal bisa kurang lebihnya sekitar 47. Nah, kalau mau speed yang lebih cepat lagi bisa pakai yang speed 2, tinggal pencet lagi 1. Ini maksimal kurang lebih sampai 60-62. Pengen lebih cepat lagi kasih speed 3. Ini bisa maksimal bisa 70-71 speednya. Kondisi ini nggak jalan. Nah, untuk layar tampilan untuk yang lainnya ini ada indikator baterai. Baterai. Jadi nanti kalau mau ngecas bisa lihat dari sini indikatornya. Nah, ini ada juga tampilan yang sebelah kiri ini ada tombol buat hazard. Nah, ini hazardnya di depan. Depan. Ya. Depan ada. Hazard. Nah. Terus yang di bawahnya ini bisa buat tombol mundur R. Tinggal pencet aja sambil ditahan. Ada juga lampu setnya. Nah, lampu set dan belakang. Ini lampu setnya yang sebelah kanan. Oke. Sama lampu depan. Nah, ini lampunya. LED ya. Lampu. Ada klakson juga. Buat parkir bisa dipencet P, jadi nggak mungkin jalan. P-nya ini aktif. Nah, nanti kalau cara mengaktifkan tinggal tekan remnya aja, luasnya kanan kiri. Nah, ini kalau sudah tulisan ready tinggal buka saja. Ini juga di sininya untuk tempat kaki lebih lebar, jadi buat beli galon, buat beli aqua gelas ini masih bisa mampu untuk barang-barang kurang lebih sekitar 20 kilo bisa itu. Ada cantolannya juga, ada box bagasi untuk HP, tempat dompet, sama kalau buat ngecas HP ini ada tombol USB. Nah, ini USB-nya buat USB. Nah, ini bukan hanya kunci manual tapi bisa juga pakai remote. Remote-nya dapat 2, buat serep 1, manual juga dapat 2. Terus untuk motor ini sudah pakai ukuran baterai ini 60 volt. 60 volt untuk motornya 1500 watt. Baterainya sudah pakai baterai lithium. Nah, ini baterainya. Ini lithium. Jadi ini satu box ini segini. Ini lebih praktis. Ini dapat chargernya juga, jadi beli satu dapat satu box ini sama charger, bisa buat ngecas. Ini ada MCB nya juga buat on off, kalau kondisi malam hari nggak dipakai bisa di on off kan. Terus untuk ukuran bannya ini ukuran, nah ini ukuran bannya ini 90 strip 90 12 inci ukuran bannya. Velgnya sama 12. Untuk spek bor ini 2. Spek bor 2. Terus untuk pengereman ini sudah semua pakai rem cakram, cakram depan sama belakang, ini belakangnya. Untuk yang depan ini cakramnya ini.
Jadi dua-duanya pakai rem cantrang. Wah. Ini tinggal kalau mau beli tinggal diproses untuk pengurusan faktur sama STNK. Tidak ada tempat lain. Untuk pijakan kakinya, untuk postepnya. Ini motornya sudah kuat, kokoh, besar. Tinggal nanti kalau mau terjun, baru pijakan. Dicantumin. Yeah. Kalau mau ke toko langsung? Bisa langsung, nanti hubungin aja saya kasih alamat kontak ya. Apa namanya tokonya? Mau test drive monggo. Nggih, okay, siap. Nah, ini dari Surabaya tokonya. Okay. Untuk luar pulau aman ya? Luar pulau aman, nanti dikirim sudah packing-nya. Nggih. Okay. Sudah packing. Tinggal di rumah tinggal pasang. Okay. Listriknya enggak? Besar kok ini, paling sekitar kurang lebihnya 250 sampai 300. Ini kalau yang mau ambil bisa ambil langsung, nanti ada nomor telepon. Monggo yang mau order bisa langsung ke toko Surabaya, luar pulau bisa via Shopee, Tokped, Jatim bisa COD. Oke, terima kasih. Silakan ditunggu untuk orderannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.